tadi kering. Okey, jawapan yang kedua melimpah keluar. Okey, jawapan yang ketiga perenang akan yang paling hadapan akan menanglah. Ah, mestilah dia menang kan. Ah, kita ramallah, kita ramal. Sebab kita nampak kan dia dekat depan ni. Ah, so confirmlah dia menang. Kita ramal. Jadi ramalan tu tak semestinya betul atau salah. Okey. Okey. So nombor empat. Ah, ni kupu-kupu dalam balang, dalam bekas yang tertutup, tak ada lubang ni. Ah, tadi kita tangkap belalang, kita letak lubang, kita buat lubang kan? Ah, nak bagi udara masuk kan? Ah, sebab kupu-kupu belalang bernafas kan? Menggunakan udara kan? Ah, jadi kalau tak ada, dia akan mati. So jawapan yang empat adalah mati. Kita ulang balik. Yang pertama kering. Yang kedua melimpah keluar. Yang ketiga menang atau menjadi juara boleh, ataupun akan menjadi Johan boleh. Ha, tak ada masalah. Yang perkataan-perkataan yang sama dengan menang tu betul lah tu. Ha, okay. Kupu-kupu dalam bekas tertutup akan mati. Ha, tak ada jawapan lain lah. Kalau mati tu matilah. Ha, dia takkan jadi lemas ke apa. Dia matilah jika dibiarkan lama tanpa udara. Okay. Ha, sebab rama-rama ni sebenarnya dia bernafas menggunakan spirakel. Jadi memanglah kan, kalau tak dapat udara dia akan mati. Okey, kita teruskan next. Untuk buku aktiviti lagi, saya teruskan lagi sebab saya nak awak faham kat mana awak salah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini adalah saya ambil buku, saya ambil daripada GC daripada apa, tugasan Auni Irdina. Ini daripada GC Ke saya langkau? Tak apa. Kalau saya terlangkau muka surat, awak tengok je muka surat sebelah. Nanti saya akan susun balik. Okey, awak tengok je muka surat sebelas. Okey, tengok muka surat sebelas, buku aktiviti awak. Ini kita buat 17 hari bulan 2 Minggu lepas kan? Lebih kurang minggu lepas lagi sekali kot. Kan? Okey, gambar yang pertama ni, kenapa saya pangkah? Dia tak boleh tau. Dia sebenarnya bila kita tangkap spesimen, okey, mula-mula kalau kita bubuh selonggok dalam satu balang ni, banyak ni. Ni cacing ni banyak tau. Kalau 20 ekor ke 30 ekor dalam balang ni, tak boleh lah. Jadi bila kita bubuh banyak-banyak, cacing tu dia tak selesa. Sebaiknya kita bubuh satu sahaja cacing dalam satu bekas. Tapi kalau bekas tu besar kan, agaknya boleh ruang tu besar kan. Boleh letak 3 ekor ke kan. Tapi bekas ni kecil. Bekas ni kecil sangat. Jadi tak boleh. Jadi sebaiknya bekas yang kecil ni untuk seekor cacing. Okay. Faham eh? Okay. Kalau balang besar, bekas besar tak apa nak tak 3 ekor. Tapi jangan ni sampai berlebih ni sampai 20-30 ekor saya rasa ni dalam bekas ni. Tak boleh lah. So salah lah. A ni salah. B ni betul. Awak boleh write dekat B. Okay. Nombor 2. Maksudnya spesimen ni maksudnya segala haiwan, serangga yang kita buat uji, kita uji kaji. Cacing kan, belalang, pepatung, semut, segala jenis serangga yang kita gunakan kita panggil dia spesimen. Tak kira lah apa binatang pun, apa serangga jenis pun kita panggil dia spesimen. Okey, merujuk kepada serangga ataupun haiwan yang kita kaji tu. Okey, nombor 2. Tadi mula kita kumpul dulu, kita kumpul. Kita menggunakan spesimen. Okey, menggunakan spesimen ni maksudnya mengendalikan spesimen tu macam mana? Okey. So, yang pertama dia guna apa nama? Dia guna penyepit kan? Jadi kena guna penyepit lah. Mana boleh pegang cacing macam tu kan? Tak boleh. Jadi yang pegang dengan tangan betul-betul tu kena pangkah lah. Kecuali kalau dia guna sarung tangan kan. Ni dia tak guna sarung tangan. Dia pegang macam tu je. Tak boleh lah. Salah kan. Kotor kan. Okey, dia guna kena guna penyepit lah. Untuk megang cacing. Saya pun geli ni dia berani ni. Kan? Okey, nombor 3. Nampak tak tadi Amsyah video tadi? Selepas kita lakar belalang tu, kita dah confirm kita dah betul lah lakaran dia, kita warna, kita label apa semua. Kita akan melepaskan spesimen tersebut. Syamsyah tadi dia melepaskan belalang tersebut. Kita jangan buang merata-rata. Dekat mana kita ambil, dekat mana kita jumpa, dekat mana kita cari, kita kena lepaskan di tempat asal dia. Okay, so dia buang dalam sampah, tak boleh lah. Sian cacing ni, dia nak hidup juga kan. So dia buang dalam
tanah, tempat yang dicari tadi. Dia letak balik cacing tu di tempat yang asal. So ni betul lah. So Aunik Dina ada salah dua. So apa ni betulkan nanti eh. Saya tanda dalam ni, Aunik dia hantar melalui GC. So ni saya tanda melalui GC eh. Okay, 12 kan. Okay. Soalan ni sebenarnya dia nak kita awak lukis lebih kurang gambar yang belah kiri. Ada daun, ada batang, ada akar. Lepas tu daripada lakaran awak ni, kan awak dah melakar kan? Awak labelkanlah. Macam kat mana buah? Buah kat mana? Labelkan. Kan ada buah eh? Saya pun tak perasan ada buah ke? Ada buah eh? Saya pun tak perasan. Ada. Ada eh? Okey, bagus. Ada eh? Okey, labelkan kat situ. Kemudian ada akar. Akar dia kat bawah lah. Kalau boleh awak lukis macam dia lukis tu. Ini akar dia pun macam tak berapa panjang kan? Ini dia lukis panjang lagi akar dia ni. Kalau boleh lah. Tapi kalau macam ni pun dah okey sebenarnya. Dia nampaklah bentuk akar tu kan? Tu daun, batang, buah. Dan jangan lupa labelkan, tarik dengan. Ni betul lah dia buat ni. Guna pembaris. Bagus. Aunik Idina. Ini lakaran dia eh. Saya ambil dalam GC. Dia hantar dari GC. Okay, next. So siapa yang dah melakar dengan baik macam ni, awak write sahaja. Lepas tu letak bintang sikit. Siapa yang dah melakar, dah warna, dah buat apa dia label macam ni. Kat bawah ni, okay bintang. Tapi pastikan dia warna eh. Siapa yang tak warna tak dapat bintang. Dia akan warna lepas ni lah. Dia tak boleh warna sekarang, kan lambat pula kelas saya kan. Eh. Okay, kita pergi ke seterusnya. Okay, kita 10. Muka surat 10 tadi, yang sebelum tadi tu. Pusat 10. Okey, ini pun Auni Idina juga eh. Saya ambil dia punya folder yang sama ni. Okey. Tengok ah, yang pertama dia pegang dengan tangan tu. Boleh ke pegangan tangan? Tidak boleh eh. Sepatutnya dia kena pangkar. Saya pun salah-salah ni. Salah ni sebenarnya salah. Sepatutnya saya kena pangkar ni, saya tersilap. Okey, ni pangkar eh. Nombor satu dia kena pangkar. Dia tak boleh pegang dengan tangan directly macam ni. Dia kena guna penyepit. Saya pun salah pergi right. Tak perasan pula. Okey, yang ni betul. Dia guna kanta pembesar untuk melihat ciri-ciri cacing ni. Dia boleh, tak ada masalah. Dia guna kanta pembesar. Okey je boleh, tak ada masalah. So ini right. Ini awak pangkar. Sebab apa pangkar ni? Sebab dia guna tangan dia sendiri. Tak boleh. Kena guna penyepit ataupun dia kena pakai sarung tangan. Dia tak boleh pegang direct. Manalah tahu kan rama-rama ni dia ada, dia punya apa, kita tak tahu kan racun ke apa kan, kita pegang ke ha kan gata-gata nanti kan. Kalau ulat bulu lagilah bahaya kan. Jadi tak boleh. Spesimen kita guna, kena guna penyepit ataupun sarung tangan eh. So salah eh. Nombor satu ni pangkah eh. Salah. Nombor dua betul. Ni saya kena betulkan lah, saya pun dah tersalah right eh. Okey, nombor tiga. Nombor tiga ni betul lah sebab dia tebuk lubang. So rama-rama ni boleh, pepatung ni boleh bernafas. Betul lah ni, ni betul. Okey, yang ni salah. Kenapa salah? Sebab dia sepatutnya dia kena, mata dia kena sama. Ni garisan ni dia tak boleh sengit. Mata kat sini. Sepatutnya mata untuk melihat ukuran daun tu kena betul-betul setentang. Dia kena kat sini. Mata dia kena duduk sini. Dia kena duduk sini. Dia tak boleh duduk sini. Sengit. Dia kena straight. So, nombor empat salah. Pangkah. Nombor lima pun salah. Dia kenapa salah ni? Cuba tengok dia kacau. Dia kacau dalam keadaan yang kuat. Nampak tak? Dia punya urat, dia punya apa nama, garisan ni kan menunjukkan dia kacau dalam keadaan yang kasar. Ni rod kaca tau. Rod kaca, bika dibuat daripada kaca. Rod kaca memang kaca lah. So kalau dia kaca kasar macam ni, bika akan pecah mungkin eh. Bika akan pecah, rod kaca pun akan pecah. So tak boleh. Dia kena kacau perlahan-lahan. Slowly dia kacau. Dia tak boleh laju macam ni, tak boleh. So yang nombor lima salah. Saya bincangkan ni sebab ramai yang buat betul. Dia tak tahu apa benda, dia tak tahu. Dia tak faham kan soalan tu, dia tak faham. Okey, nombor enam memang nampak salah lah. So nombor enam betul ke salah? Nombor enam salah juga. Sepatutnya nombor enam tu dia tak boleh buang dalam sinki. Tanah ni dia kena buang dalam tong sampah yang ada perut. Ataupun dia tempat asalnya lah. Kalau kata
cacing kan? Kata dalam dia cacing. Saya tak Wow. pasti apa. Kalau dalam dia cacing, katakan dia kena buang dekat tempat asal, dekat tanah yang diambil tu. Ah, tapi kalau sisa yang pepejal macam tanah semua ni, kalau tak ada apa-apa spesimen, dia kena buang dalam tong sampah yang ada plastik lah, berplastik. Ah, bukan tong sampah yang tak ada apa-apa. Ah, tak boleh juga kan. Ah, dia kena buang dalam tong sampah yang ada plastik tu. Plastik tu nanti kita kumpul-kumpul, kita akan buang, ikat betul-betul. Dia tak boleh buang dalam sinki macam ni. Nanti akan sinki tersumbat. So nombor 6 pun salah. So nombor 6 salah, jawapan dia betul lah. Dia pangkah eh. Nombor 6 tu jawapan dia pangkah. Ha, jadi saya right lah sebab jawapan dia pangkah kan. Ha. Okay. Okay, siapa betul semua? Awak lukis bintang kat bawah ni. Aha. Nanti kita tengok eh. Ha, buku siapa yang cantik, yang kemas kan. Ha, saya akan bagi stiker hebat. Ha, yang buat dengan betul, dengan baik. Ha, adalah ganjaran untuk dia nanti. Okay, kita next. Kita pergi lagi eh. Okay, saya pergi laju sikit eh. Okay, kita next. Ha, gambar ni muka surat berapa dalam buku awak tu? Muka surat berapa? 13 kan? Ha, okay, yang ni saya nak sentuh. Sebab ramai salah. Sebab tu saya kena bincang juga hari ni. Tak boleh ni. Okay. Ni maksudnya tandakan lakaran bika yang betul. Lakaran bika ni sebenarnya dah ada dalam buku teks. Okay. Muka surat 18 dan 19. Ah, okay. So yang betul adalah yang di tengah ni. Yang ni pun bukan lakaran yang betul eh. Yang betul macam ni lakaran dia. Ah, yang tengah ni yang betul. Kan? Ah. Kan betul tak? Cuba tengok buku teks awak balik. Cuba buka balik buku teks muka 18-19. Kenapa? Haa betulkan balik buku teks awak. Tengok balik buku teks cikgu. Oh lah cikgu. Haa buka rasa yang Auni juga ni. Auni Edina eh. Okay. Bika ni okay. Lakaran dia okay. Cuma sebenarnya saya rate jugalah. Dia sebenarnya lakaran dia macam ni yang tengah ni. Okay. Dan bila ada air dia kena tulis apa lukis titik-titik. Air tu titik-titik garis-garis putus-putus. Air menunjukkan garis putus-putus. Ha, ni sebenarnya bika dia kena lakam macam ni. Ha, ini pun saya kena betulkan ni balik ni. Okay. Kemudian yang bawah ni ramai yang tak buat. Ramai yang tak ikut garis putus. Yang ni awak kena ikut garis putus-putus ni. Kalau dia garisan dia straight macam ni, awak kena guna pembaris. Bagi dia sama. Ha, bukan mengikut sengit-sengit-sengit-bengit kan. Ha, okay. So keseluruhan dia lakar, lakaran ni pun sebenarnya tak betul ni. Lakaran ni macam ni. Lepas tu kena ada air. Air titik-titik tu kan. Kemudian dia bika. Okay, dia label kan bolehlah terima. Dia bika air penduduk bangsa sebab dia label. Okay, kita boleh terima lah. Label, pelabelan okay. Cuma lakaran Auni Edina kena betulkan balik ya. Awak kena lakar macam yang atas ni. Macam yang atas ni. Lepas tu ada air, awak tarik sikit air tu garis-garis. Buat titik-titik. Garis-garis yang tak bersambung tu kan. Okay. Kita pergi lagi. Ha, yang ni saya rasa yang Aras eh. Ha, ni Aras punya. Tengok tulisan dia cantik. Ha, ni Aras punya jawapan ni. Aras punya buku ni. Ha, tarikh dia 21 bulan 2 2021. Okay ni betul kan eh. Siapa yang salah ni. Ha, dah buat kan? Ha, semua dah buat kan? Ha, ini yang tugasan minggu lepas. Ha, hari Ahad minggu lepas. Kita dah buat. Ha, awak dah buat lah sepatutnya. So, bersihkan silinder penyukat menggunakan berus. Buat tak ada masalah yang tak buat ni. Dia tak buat. Ha, ni yang minggu lepas punya ni. Baru lagi. Baru lagi. Okay. Silinder penyukat ni pun dia daripada kaca eh. Ha. Dia bentuk dia kon. Macam bentuk kon ni. Kon eh. Awak tak nampak lah sebab dalam ni gambar kan. Ha, nanti bila kita naik sekolah, saya akan tunjuk awak silinder penyukat apa. Rupa macam mana. Dia bentuk macam kon lah kan. Jadi bila bentuk kon, kita nak buh tangan kita tak muat, tak lepas. Macam kamu basuh botol adik awak lah. Basuh botol adik kan, mana nak buh tangan dalam botol tu kan. Kena guna berus. Ha, sama juga dengan silinder penyukat. Dia tak boleh tak muat tangan dia. Jadi terpaksa guna silinder penyukat. Okay. Kita tengok eh. Menggunakan berus dan air. Yelah. Untuk bersihkan kita guna air yang mengalir. Okay. Dah cuci lah. Ha. Okey, nombor 2. Selepas kita basuh, okey, ini tadi kamu dah tengok kan cara mengendalikan spesimen, cara mengendalikan mengendalikan peralatan sains kan? Ha, dah tengok tadi macam mana Amsha dia mengendalikan belalang dia. Kan? Ha, jadi mengendalikan spesimen, mengendalikan peralatan
tambahan. Lepas tu melakar spesimen. Itu semua adalah kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif sains. Okey, sekarang kita akan tengok. Selepas kita dah buat semua tadi tu, mengendali, menggunakan, kita mesti membersihkan. Kalau kita kat Mama Sains, kita menggunakan peralatan sains, kita mesti membersihkan dulu. Kemudian kita akan keringkan. Macam mana kita nak keringkan? Keringkan bika dan tabung uji yang basah sebelum disimpan. Okey. So untuk bika ni dia ada tempat dia sebenarnya. Sama juga dengan tabung uji. Ni dia punya tabung uji ni dekat dia punya ni dia ada batang-batang ni. Batang-batang kayu ni. So dia masuk dekat dalam batang-batang kayu. So dia kering sendiri kat situ. Tak payah nak lap lah. Kalau lap bahaya kot sebab dia kecil kan. Jadi tak boleh lap lah. So biar dia kering kat situ. Selepas dah kering, dah semua dah kering kan. Kemudian susun bika dan piring-piring dalam kotak berlabel dan simpan dalam lemari. Dah semua dah kering, baru kita simpan dalam kotak dia, masuk dalam almari, simpan diam kat situ. Itu sebenarnya cara ataupun kita panggil dia kemahiran manipulatif sains. Yang awak kena buat. Maksudnya awak menggunakan kemahiran apa psikomotor awak kan. Okey. Okey, tengok lagi. Betul eh? Saya rasa tak susah ni awak. Kalau tak buat pun boleh terus tulis. Kan? Sebab dia punya jawapan dia pendek-pendek kan, dah ringkas. Kalau tak sempat, awak tulis je dulu nombor satu, nombor empat. Tulis dulu kat atas ni. Nanti dah ada masa pada habis kelas saya, boleh terus buat. Jangan tangguh eh. Sebab bila naik sekolah nanti, kita terus kepada tajuk tau. Ni baru kita baru KPS dengan KMS ni. Tak masuk tajuk lagi. So tak saya tak, saya insyaAllah saya akan share Google Meet lah. Saya dah record tadi. Yang lepas saya tak boleh share. Sebab yang lepas tu saya record separuh. Jadi kalau saya dah share video tu boleh tengok video. Tak ada Google Meet pun tak apa. Tengok video pun dah boleh faham sebenarnya eh. Sebab video tu dah guide daripada A sampai Z. Dia melakar tabung uji. Ini adalah karan Arash eh. Okay, macam mana Arash melakar? Nampak tak? Kempas dia lakar. Dia gunakan pembaris. Nampak? Ini maksudnya gambar air. Ini maksudnya air lah. Maksudnya tabung uji ni berisi air. Step-step untuk melakar tabung uji ni dah ada dalam buku teks awak. Ini siapa yang belum buat, jadi kena buat. Dalam buku tulis. Buku tulis awak SNSP tu. Ini adalah lakaran Arash. Tahniah Arash. Kemas saja eh. Kemas saja eh. Pastikan guna pembaris. Untuk jadi cantik macam ni, kena guna pembaris. So ini apa benda ni? Ini adalah gabus untuk kita tutup. Ini biasa kalau kita tutup ni, kalau contoh kalau tajuk tahun 4 kan, dia nak mengkaji paku berkarat kan. Dia letaklah paku dalam ni. Tak paku dia tutup. So paku tu dapat air kan. So bila paku dapat air, paku akan berkarat. Dara ada kan. Okay, lepas tu kita akan tengok lagi macam mana. Yang ni Arash lagi. Kemaskan. Ini lakaran bika. Melakar bika. Ini pun tugasan minggu lepas. Ada yang hantar dekat saya dalam GC eh. Dia hantar buku aktiviti sahaja. Lakaran bika, lakaran tabung uji dia tak hantar pun dekat saya. So dia punya kerja tak lengkap. Bila tak lengkap, saya tak boleh bagi dia 100, saya bagi dia 50. Saya pun tak tanda habis lagi tu. Ada yang saya belum tanda. So yang mana saya belum tanda lagi, awak boleh hantar lagi eh. Tambahan, attachment. Okay, so mula-mula sekali ni step dia. Dalam buku teks dah ada eh, awak ikut je buku teks. So nombor dua dia sambungkan. Mula dia buat garisan satu, garisan dua, garisan tiga. Kemudian dia sambungkan kat bawah ni. Nampak? Jadi nombor dua. Kemudian dia gunakan pembaris. Garis kat sini dia sambungkan. Last kali baru dia buat titik-titik. Ni maksudnya air. Ini maksudnya air eh. So bika ni sebenarnya berisi air. Ini bika kosong. Ini bika ada air. Ini adalah lakaran bika yang betul. So siapa yang salah tadi yang buku aktiviti tadi ni, mana tadi buku aktiviti ayah ni kan? Kan? Kait. Sebab tu saya suruh buat dua. Satu buku aktiviti, satu buku teks. So bila dah buku aktiviti, buku teks dia betul, so yang ni pun dia takkan salah lah. Ini pun dia betul lah. Kenapa saya kata yang ni betul? Sebab ini memang ikut dalam buku teks. Ni lakaran berdasarkan buku teks. Cuma dalam buku teks dia ada air, tambahlah air. Jadi lakaran dia nanti yang ni, yang lakaran bika ni yang ni tadi tu sama macam lakaran Arash.
Tengok balik lakaran Arash. Siapa yang salah, betulkan balik lakaran dia macam nombor 4 ni. Dekat buku aktiviti tu, lakaran dia macam nombor 4 ni. Okey, eh? Kita ni Arash. Kerja kemas, eh? Bagus. Okey. Setakat ni. Setakat ni ada soalan? Tak ada. Kalau ada, awak tulis on je awak punya mic. Kalau tak ada, saya nak teruskan lagi, eh. Okey. Kita, saya ada bagi satu. Kalau ada buat tak apalah. Yang belum buat tak apa. Tak apa, boleh buat nanti. So yang ni ada ramai yang belum buat. Tugasan dia saya bagi pada tarikh 21 hari bulan 2, 2021. So yang ni kita akan bincang kejap lagi. Saya bagi soalan dulu sebab saya nak awak ada pengetahuan sedia ada awak. Maksudnya awak tengok gambar. Gambar ni awak dah tahu dah situasi pertama dia buat apa. Dia masuk je bilik sains ni, terus dia buka tingkap. Kan? Buka tingkap dan pintu semasa berada dalam bilik sains. Kenapa kena ada buka tingkap dengan pintu ni? Sebab dia nak ada pengaliran udara yang baik. Sebab dalam makmal sains tu, dalam bilik sains tu kadang-kadang kita buat bakaran kan. Kita guna bahan sempena, kan? Kita buat aktiviti membakar-bakar kan. Jadi bahayalah. Asap-asap ada dalam tu kan. Gas-gas ada dalam tu kan awak. Tak tu tak buka tingkap, gas terkumpul dalam tu lah semua pentan. Jadi kena buka tingkap untuk ada aliran udara yang baik. Udara keluar masuk eh. Sama juga dengan pintu, kena buka. Tak boleh tutup. Okey. Kita tengok situasi dua. Situasi dua eh. Okey, mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Sebenarnya ayat-ayat ni awak boleh ambil dalam buku teks. Ada tak? Buku teks. Soalan. Ni soal jawapan Amsyar eh. Saya belum tanda lagi sebenarnya ni. Sebab saya cari jawapan orang lain, dia ada yang belum hantar yang ni. Untuk tarikh 21 bulan 2 tak ada. Dia hantar setakat yang tadi je. Tak apalah, kita bincanglah kan. So bila tengok gambar ni kita tahu dah budak ni mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Maksudnya dia tak berebut-rebut. Sebab bika kan tabung uji semua daripada kaca. Kalau tak piring petri pun kaca. Kan? Kalau berebut-rebut jatuh pecah kena pula tangan awak luka berdarah dah jadi kerja pula kan. So kena berhati-hatilah semasa mengendalikan peralatan sains, semasa menggunakan peralatan sains. Especially yang termometer. Termometer dia ada mercury dalam tu. Bahaya. Kalau pecah tu ada mercury dalam termometer tu. Sangat bahaya eh. Sebab itu kalau nak masuk makmal sains, bilik sains ni mesti ada guru. Tak boleh masuk suka hati je masuk. Tak boleh. Mesti dengan kebenaran guru. Guru mesti ada dalam bilik sains. Tidak dibenarkan masuk saja nak masuk tak boleh. Tak boleh eh. Okey, situasi tiga. Nampak? Situasi tiga ni gambar apa ni? Menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Kita tengok balik gambar apa ni dia buat ni. Okey. Okey, nombor empat. Menutup suis kipas lampu apabila meninggalkan bilik sains. Okey, ni pastilah mestinya lepas sebelum balik kelas. Biasa ni dia selalu pesan lah. Kan kena tutup suis kipas dan lampu dan biasanya awak kena naikkan kerusi kan, bangku kan, kita guna bangku lah, bilik sains kita guna bangku. So awak naikkan bangku dalam bilik sains tu atas meja kan. Kenapa? Sebab nanti mudahlah apa nama tukang cuci nak sapu kan kat bawah kat lantai-lantai tu kan. Kadang-kadang kita buat aktiviti habis becah kenjah habis kan, membasahnya kan. Jadi dia nak mop senanglah. Kalau awak letak atas lantai susahlah dia nak mop. Itu sebenarnya. Jadi kamu angkat kerusi dulu, lepas tu tutup kipas, tutup lampu. Kan? Okey, itu peraturan bilik sains. Ada soalan tak? Okey, sebab nanti 11.15 saya akan share link kuizi. Pastikan awak dekat laptop. Pastikan laptop awak tu okey, ada WhatsApp ataupun Telegram. Saya akan share melalui WhatsApp sarana eh. Ni dalam buku teks awak eh. Membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Ni kita dah usai dah ulas tadi dekat buku tadi kan. Okey lagi eh. Sebab nanti awak nak kena buat. Okey, ni peraturan bilik sains dalam buku teks awak. Awak boleh tengok juga. Okey. Murid-murid tadi sangat berdisiplin. Mereka amat berhati-hati semasa menggunakan kita. Ini kalau dengan test tube ataupun tabung uji ni boleh bercakap. Dia kata, oh baguslah murid tiga Muslim tadi.
Ni baguslah murid tiga Sina tadi dia menggunakan kita dengan baik. Ah, maksud kalau dia boleh cakap, dia akan cakap macam itulah. Ah, mereka juga tahu bahawa kita dibuat daripada kaca dan mudah pecah. Ah, kita patut berbangga kerana mereka mengamalkan peraturan bilik sain dengan bijak. So kalaulah Bika dengan tabung uji ni boleh bercakap, ah, dia akan puji awak. Bagusnya awak menggunakan kami ni, ah, dengan baik, dengan teliti, dengan cermat. Okey, kita pergi lagi eh. Saya aktif itulah peraturan bilik sain. Okay, yang pertama tadi, buka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti saya sebut tadi. Yang aktif yang latihan tadi tu awak rujuk dekat buku teks. Kan? Untuk dapatkan ayat yang cantik lah. Membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Nampak tak ayat dia cantik je kan? Okey. Nombor dua, memakai kasut yang bertutup. Okey. Saya nak awak baca ramai-ramai ya. Selepas saya baca ni, awak baca secara kendiri kuat-kuat. Ha, saya nak dengar suara. Tapi tak payah buka mic eh. Awak baca secara kendiri eh. Lepas je saya sebut habis je, awak pun sambung. Okey. Yang pertama, membuka pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Okey, sebut. Satu, dua, tiga. Okey, bagus. Nombor dua, memakai kasut yang bertutup. Sebut. Okey, kenapa bertutup? Ha, ini takut tergelincir kan? Ha, licin. Kalau pakai slipper kan licin kan? Dalam makmal dalam bilik sain kan kadang berair kan? Ha, jadi kena pakai kasut bertutup. Okey, next. Kita pergi lagi. Okey, mengambil peralatan sains dengan cermat dan tertib. Sebut. Satu, dua, tiga. Okey. So dia tanya, apa akan terjadi sekiranya semua murid berebut? Memanglah akan langgar-langgar pecah jatuh kan? Ha. Okey, nombor empat. Menjaga kelengkapan dan peralatan bilik sains. Satu, dua, tiga. Sebut. Okey, bagus. Nombor lima. Kan? Menutup suis kipas dan lampu apabila meninggalkan bilik sains. Satu, dua, tiga. Sebut. Okey. Habis untuk peraturan bilik sains. Okey. Jadi saya kena cerita detail ni sebab nanti. Yang ni adalah kerja sekolah yang awak kena buat eh. Ini awak kena salin. Kemudian awak buat dalam buku SNSE tu. Kata cikgu, saya tak mau salin, saya nak photostat. Boleh, tak ada masalah. Tapi bila awak photostat, ini jawapan ni tak muat ni. Jadi awak kena pandailah. Mungkin awak kena potong nombor 5, tampal. Tu dia jawapan yang betul kat bawah ni. Sebab dia punya jawapan dia tak muat untuk awak salin, awak tulis. Jadi pada kalau saya better awak salin lah. Awak salin barulah cantik dia punya sekuen jawapan tu kan. Kalau nak potong set tak ada masalah, tapi dekat nombor 5 ni awak kena potong nombor 5, buat jawapan, baru tampal nombor 6. Nombor 7 pun sama ni. Terus kat mana? Okey, nombor tu tak ada masalah. Nombor 7 awak hanya tulis kat sini, kat bawah ni, kat tepi ni. Betul ke salah? Kalau betul tulis betul, kalau salah tulis salah. Sama juga nombor 8, tapi nombor 8 ni memang tak muat ni kalau tulisan nombor besar kan. Pandai-pandailah awak nak uruskanlah kalau awak nak potong set. Tapi yang pastinya jawapan awak mesti ikut sekuen eh. Tak nak awak buat nombor 5 soalan, jawapan kat bawah tempat lain. Tak mau. Dia selepas soalan mesti jawapan. Selepas soalan mesti jawapan. Kenapa? Senang untuk awak nanti nak buat ulang kaji semula. Okay, ini adalah kerja rumah awak dalam buku buku tulis. Okey, satu lagi yang ni, satu lagi dalam okey ni. So untuk kerja rumah awak, kerja sekolah awak ni yang kena buat ni, naik saja sekolah nanti minggu depan, kita terus pergi ke topik. Saya tak mau sentuh lagi dah tentang peraturan bilik sains, tentang kemahiran manipulatif sains, tentang kemahiran proses sains, saya tak nak sentuh dah. Saya terus fokus untuk naik topik untuk tahun 3 eh, gigi. Jadi yang awak buat ni, pastikan awak buat lah. Jangan kosong lagi. Kecuali ada muka surat yang depan tu memang saya biarkan kosong. Saya akan uji awak nanti naik sekolah nanti. Kita akan buat serentak eh. Saya akan buat pentaksiran untuk sepanjang PDPR. Ini kosong lagi. Ini kita akan bincang dalam kelas.
Saya kena guide awak cara membina carta palang berdepan dengan awak. Ha, kalau macam ni macam susah sikit lah eh. Ha, saya kena ajar awak step by step. Berdepan eh. Ha, jadi yang ni memang kosong. So tak payah buat lagi ya. Eh. Ini memang kosong. Saya nak berdepan dengan awak senang. Cara langkah-langkah yang betul untuk membina carta palang. Okay. Ha, sebab kalau saya bagi secara online ni, sekejap ada yang menerima maklumat yang tak sama eh. Ha, susah eh. Okey tak apa. So ni biar kosong lah. Memang kosong. Dengan muka surat yang depan yang mengelas pun tu memang masih kosong lagi lah. Ha, yang kosong tu kosong lah. Tak payahlah nak buat juga. Ha, kita akan buat dekat sekolah nanti. Okey. So yang saya dah suruh buat tu pastikan buatlah. Ha, tak nak ada kosong lagi lah. Okey. Okey. So saya share link ni. Tadi tu. Okey. Link quizy tadi tu. Kita akan buat secara live eh. Cara serentak. Okey, kita akan buat cara serentak. Okey, kita ada Hazim, kita ada Omar, kita ada Arisa, kita ada Nick. Okey, eh? Saya tengah tunggu lagi eh. Ada baru 4 orang eh baru join. Awak tekan je. Okey, okey, semua kita ada kat sini. Fakihah, Rauda, Fahmi Hilman, Najihah, Muhammad, saya tak tahu nama penuh dia, dia nampak sekerat je. Muhammad Syahmi kot. Amsyah, Nokarina, Sofi, Muhammad lagi, Akmal, Muhammad Fah, apa tak Fahmi kot. Hazim, Arisa, Omar, Nik Muhammad. Nik Muhammad eh. Okay. So kita mula sekarang boleh? Tak apa. Yang tak dapat join secara live, sebenarnya saya ada share dekat DC. Ha, untuk kelas tiga Muslim baru tiga orang, baru enam orang join GC tak apa. Nanti saya akan share link direct, direct link eh. Okay, ha, untuk tiga Sina dah ada 28 orang dah masuk dalam GC eh. So lagi tiga orang tu saya tak pasti, tak dapat dikesan tiga orang tu. Tak tak masuk lagi eh. Ha, tapi tiga Muslim masih ramai yang belum masuk. Yang masuk baru enam orang dalam GC saya. So saya tak boleh nak ni lah share dekat GC lah. Saya share juga kat GC. Yang boleh buka GC boleh guna GC eh. Okay, kita mula eh sekarang eh. Kan eh? Dalam masa 10 minit daripada sekarang. Enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Masa dah tamat. Okey, masa dah tamat. Saya bagi ekstra 10 saat. Ada lagi ramai tak habis jawab lagi ni. Tak apa, nanti awak boleh sambung secara kendiri ya. Okey, tahniah kepada yang mencuba. Ini awak boleh buat lagi sekali secara kendiri eh. Ha, tak ada masalah. Saya tahu ramai yang dah siap tadi tapi ramai yang salah. Ha, sebab bila dia salah ejaan, ha, dia salah sikit je, apakah satu perkataan tertinggal, dia akan jadi salah. Dia tak akan dapat markah penuh. Jadi awak boleh tengok balik, check balik jawapan yang betul. Okey, buat lagi sekali, pastikan awak dapat full mark. Ha, pastikan awak dapat full mark. Sebab bila awak dah buat, dia akan bagi jawapan yang betul. So, awak boleh buat pembetulan baliklah. So, bila awak buat lagi sekali, pastikan awak buat dengan jawapan yang betul secara kendiri. Terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Saya sayang awak semua. Bye.